can put your arms around, arms around, arms around what's already gone. It might be too late to say sorry, hey, let me say yeah, I was wrong. For everything you've done, 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 you wish you'd better Mas Fahyu sama Mas Rendinya mau tidur ini, cuman nggak ada tempat tidurnya ya. Tadi tanyakan di pos itu katanya nggak ada tempat tidurnya. Mau tidur di situ kayak orang hilang nanti. Knalpotnya ke bawah, makanya debu ya. Intinya ya tidur di mobilnya orang. Angel-angel. Titik lemahnya sopir ya, sangat capek sekali ini. Muatannya Wahyu Abadi 2 sangat berat ya. Kita lihat banyak ya. Oh. Banyak. Sampai meletet ya, teman-teman. Kita lihat ban yang belakang. Kita lihat kepetannya belakang ya, berapa senti ini. Yang ini hanya 3 cm ya. Bernya juga. Kita lihat yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan ini udah nyantol ya, udah natap ya sama tanah. Dikarenakan ini miring ya. Sampai nekuk ya. Kita lihat banyak yang sebelah kanan. Wih, yang sebelah kanan ini kempes sekali ya. Berat ya. Atau tanahnya yang enggak rata ini. Mantap. Inilah muatannya Wahyu Abadi 2 ya, dari Jakarta ini sampai sandalnya
tertinggal. Tadi udah dibelikan sama Pak Detelo. Ini sedang tidur ini. Nunggu katanya jam 10 baru bongkar ini. Woi, hop. Intinya mobilnya dipindah enggak ya? Kasihan ya kalau dipindah. Beginilah resiko seorang sopir ya. Jangan anggap enaknya doang, teman-temanku semua. Beginilah dari Jakarta setut, full setut. Nyampe di sini disuruh nunggu sampai 3 jam ya. Tadi masuknya sekitar jam 7. Jam 7 ini katanya bongkarnya jam 10 ya, teman-teman. Sudah lemah, sudah lemes. Suruh nunggu lagi, kasihan sekali. Seperti inilah keadaannya ya. Ini memang 3 jam itu enggak lama ya teman-teman, tapi habis dari Sumatera itu sangat lelah sekali ya, sangat capek sekali. Jadi untuk menunggu 3 jam itu sangat lama, beda sama yang kota-kota atau di Jawa tok ya. Kalau lintas Sumatera itu sangat melelahkan sekali, nggak tahu badannya. Ini disuruh nunggu jam 10 kata bongkarnya, ini baru jam setengah 10. Mudah-mudahan cepat bongkar, dia bisa pulang ketemu sama anak istri, sama Bumil. Mas Rendinya ini tidurnya di sini. Di mobilnya orang. Mudah-mudahan aja nggak dipindah ya. Ini katanya muat dulu ya, muat dulu baru bongkar miliknya Mas Rendi. Muat dulu semua baru bongkar Wahyu Abadi 2 ini ya. Mudah-mudahan aja dikasih kelancaran. Muatannya ya. Inilah enaknya terpal kodong ya, mantap, barangnya aman, barangnya aman teman-teman, biarpun hujan nggak repot nerpali ya, nggak repot nerpali. Karena nggak ada tempat untuk tidur, Sang Alodi tidur di mobilnya gudang sini ya. Kasihan sekali Sang Alodi tidurnya. Beginilah resiko untuk sang sopir ya, tidur dimanapun jadi dikarenakan sangat lelah sekali. Masih menunggu ya, menunggu muat semua baru dibongkar miliknya Mas Rendi ya, Wahyu Abadi 2.